laporan tambahan Infineon bukti keyakinan terhadap dasar negara. Undang-undang pemindahan hak milik tanah awam kepada syarikat swasta akan diteliti semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dasar ekonomi negara yang jelas dan kestabilan politik menjadi faktor syarikat Infineon Technologies AG, Infineon, mengumumkan pelaburan tambahan di Malaysia. Perdana Menteri berkata pelaburan itu turut dipengaruhi oleh transisi tenaga, pendigitalan dan pelan induk perindustrian baharu 2030. Keputusan mereka melabur tentunya mengambil kira semua. Kestabilan politik, clarity, penjelasan jelas dasar-dasar ekonomi termasuk transisi tenaga, digitalization dan pelan induk perindustrian. Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis peluncuran garis panduan mengenai pengurusan dan tata kelola badan berkanun persekutuan di Ibu Negara. Semalam, Infineon mengumumkan akan menambah pelaburan lebih RM30 bilion untuk fasa 2 pembinaan kilang fabrikasi kuasa silikon karbida 200mm terbesar dunia di Kulim, Kedah. Jumlah itu adalah tambahan daripada pelaburan awal sebanyak RM9.7 bilion membabitkan fasa 1. Dalam ucapannya, beliau turut memaklumkan sebanyak 4,000 pekerjaan akan diwujudkan daripada pelaburan itu, termasuk dalam bidang kejuruteraan kecerdasan buatan, AI dan semikonduktor. Oleh itu, beliau mahu universiti menggerakkan usaha untuk memastikan negara mampu menyediakan kemahiran yang diperlukan. Jurus ke situ. Pertama, kita kurang jurutera. Kedua, kita kurang kemahiran dalam bidang digital, peringkat tinggi dan juga AI. Itu hal-hal yang harus kita teliti. Saudara, undang-undang berkaitan pemindahan hak milik tanah kegunaan awam kepada syarikat swasta akan diteliti semula. Menurut Perdana Menteri, pengambil alihan tanah sewenang-wenangnya itu dibimbangi akan beri implikasi serius terhadap negara jika dibiarkan. Memetik keputusan Mahkamah Tinggi yang memerintahkan kerajaan memindah milik tanah di Mukim Batu kepada Semantan Estate Sendirian Berhad, meskipun kerajaan patuh dengan keputusan penghakiman, undang-undang tersebut bagaimanapun akan beri implikasi serius kepada negara jika tidak diteliti semula. Kita patuh dengan keputusan penghakiman. Tetapi yang dimohon oleh kedua-dua pihak, kami sedang berunding, 3 bulan itu berunding, telah tidak disetujui. Jadi kita juga akan lihat implikasi undang-undang. Dan implikasi kepada negara itu sangat serius. Jadi saya akan cadangkan ke Jemaah Menteri untuk melihat semula undang-undang ini. Kerana kalau prinsip ini digunakan, bagaimana dengan tanah-tanah rakyat yang dulu diambil? Sejak merdeka atau sebelum merdeka. Gagal saingi kenderaan elektrik EV China, punca Tesla batalkan rancangan mengembangkan operasi pengeluarannya di Asia Tenggara. Jelas Perdana Menteri syarikat Elon Musk itu juga mengalami kerugian besar. Justru tidak timbul isu hilang kepercayaan terhadap persekitaran perniagaan, khususnya di Malaysia. Zafrul dapat maklumat terkini kerana mereka mengalami kerugian tidak dapat bersaing dengan EV negara China. Jadi operasi dari Thailand itu besar. Kita baru nak mula. Jadi itu kita dah dapat keterangan langsung bukan daripada liputan. Kerajaan komited mengurangkan jumlah hutang keseluruhan negara mulai 2027, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata. Dalam tempoh 2 tahun mentadbir, hutang baharu tahunan telah berjaya diturunkan sebanyak RM14 bilion.
Jelas Rafizi, walaupun ekonomi negara semakin baik dengan cukai dikutip lebih tinggi, namun disebabkan tempoh matang hutang terdahulu perlu dibayar, jumlah hutang keseluruhan masih nampak tinggi. Dalam tempoh 2 tahun mentadbir, hutang baru tahunan telah berjaya diturunkan sebanyak RM14 bilion, iaitu dijangka RM86 bilion bagi tahun 2024 berbanding RM100 bilion dalam tahun 2022 dahulu. Jika prestasi ini dapat dikekalkan, jumlah hutang keseluruhan negara insya-Allah akan mula menurun bermula 2027 apabila jumlah hutang terdahulu yang matang itu akan juga mula berkurang. Pasaran modal tawaran awam permulaan IPO Malaysia mendahului Bursa Asia Tenggara mencecah $450 juta dalam separuh pertama 2024, meletakkan Malaysia sebagai negara terbesar dalam ASEAN pelaburan dunia. Penganalisis ekonomi berpandangan pasaran equity ASEAN yang berjaya menarik lebih RM2 bilion telah mendorong kemasukan pelaburan asing ke dalam negara. Kerana ini adalah salah satu indikator yang menunjukkan bahawa Malaysia terus menjadi pilihan para pelabur dalam negara maupun luar negara. Jadi di sinilah menunjukkan keyakinan oleh pihak pelabur, ya, bahawa Malaysia mempunyai iklim pelaburan yang baik, ya, suasana politik yang sesuai maupun usaha-usaha kerajaan, ya, yang begitu giat dalam menarik pelbagai pelaburan masuk ke Malaysia. Ekonomi Malaysia akan tetap berkembang lebih baik berbanding negara lain kerana hubungannya yang kukuh dengan China. Ketua Pegawai Eksekutif Capital Dynamics Tan Ten Bu yakin negara pada kedudukan baik untuk mencatat pertumbuhan meskipun Amerika Syarikat berdepan kemelesetan. Jelasnya, ekspor semikonduktor tempatan juga tidak terjejas, malah membuka peluang untuk beralih dan menumpukan kepada pasaran negara tembok besar itu. This company from town, ASE is a semiconductor company, is similar to Unisem and MPI. They have been quietly expanding in Penang. Right? So we got other sources. Yes. Still semicon. And the Chinese companies love Malaysia because culturally no problem and then politically we are friendly. Ketika ini 70% daripada ekspor negara tertumpu di pasaran Asia, manakala baki 14% meliputi pasaran Amerika dan 9.4% ke Eropah. Matlamat kemakmuran bersama, kestabilan dan keamanan berkekalan, nadi utama Ikatan 10 Negara ASEAN. Melangkah ke usia 57 tahun penubuhannya, peranan yang signifikan bakal dimainkan negara anggota dalam menjadikannya kesatuan negara yang mampan. Ikuti laporan disediakan wartawan Nurul Asmawati Harun. Kerjasama yang terjalin sejak hampir 6 dekad menjadikan ASEAN kesatuan yang kuat. Ia dapat diterjemah menerusi pelan strategik tonggak komuniti ASEAN dan kesalinghubungan ASEAN. Inisiatif memperkukuh keadaan selamat selari pengisytiharan rantau ini sebagai zon keamanan, kebebasan dan berkecuali. Dari sudut ekonomi pula, kunjungan ASEAN membantu dan telah memajukan pertumbuhan ekonomi di rantau ini melalui pelbagai inisiatif dan perjanjian perdagangan. Negara-negara anggota menikmati peningkatan perdagangan dan pelaburan serta kerjasama ekonomi yang lebih erat. Rantau ini bakal jadi kuasa besar menerusi kesepakatan dipacu inisiatif koridor jalur lebar ASEAN. Kejayaan menjadikan ASEAN berdiri sama tinggi dengan kesatuan negara lain. Kesatuan Eropah kuat kerana mereka mempunyai integrasi ekonomi yang cukup mendalam. Malaysia boleh menggalakkan integrasi ekonomi, politik dan sosio budaya yang lebih mendalam dalam kalangan anggota ASEAN. Malaysia boleh menekankan kepentingan ASEAN dalam isu keselamatan dan ekonomi serantau. ASEAN perlu terus dilihat dan kekal relevan.
Tanggal 8 Ogos setiap tahun seharusnya menjadi pedoman kepada kita sebagai rakyat Malaysia dan komuniti Asia Tenggara untuk menjuarai serta memahami perjuangan ASEAN dalam memelihara kemakmuran di rantau ini. Kenali ASEAN, hargai ASEAN demi mewariskan keamanan dan kemampanan serantau yang berkekalan kepada generasi seterusnya. Selamat Hari ASEAN 2024. Nurul Asmawati Harun, RTM. Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Lebih 2,000 peneroka rancangan kemajuan tanah kesedar akan menerima hak milik tanah dalam masa terdekat. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, proses pecah tanah lot seluas 7,000 hektar sudah selesai. Setiap lot tanah berkeluasan kira-kira 3 hektar. Jelasnya, pembahagian pemilikan tanah melibatkan seluruh kawasan kesedar, bukan hanya di kawasan Nenggiri. Apabila premium itu telah dibayar, maka hak milik itu harus diberikan kepada individu atas senarai yang dikemukakan oleh kesedar dalam kali ini. Dan dalam hal ini, komitmen oleh pihak pentadbiran kesedar dibuat lebih lama daripada tarikh pilihan raya kecil ini. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah akan memastikan segala permasalahan diselesaikan segera dan mencari jalan penyelesaian jika ia melibatkan pentadbiran negeri. Ini termasuk isu berkaitan peneroka, air dan naik taraf infrastruktur. Bahawa permasalahan yang ada di ke-20-an permasalahan itu, ya, walaupun kita telah menyelesaikan sebagian daripadanya, sedang diselesaikan dan akan diselesaikan. Tadi saya berjumpa dengan kepimpinan peneroka daripada kesedar, tetapi saya pasti akan melakukan dan menyelesaikan apa jua masalah yang dibawa oleh mereka ini. Sekali lagi, hamba sebagai penduduk di Desa Renok Baru ini, kawasan Desa Mutiara, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada TMB kita kerana nak menyelesaikan masalah kami semua penduduk di sini. Bekalan air lah yang kita perlukan untuk semua penduduk Renok Baru ini.
Jadi saya tak boleh nak bayar dah. Terima kasih banyak kerana apa TMB kita ni prihatin mari melawat kita, mari tengok kita ini ni baru pemimpin sejati. Pak Cik, terima kasih banyaklah kalau TPM nak selesai masalah penokok semua kan. Kita berasa bangga, berasa begitu senang hati dah. Terima kasih banyak-banyaklah. Kalau apa ni calon kita negeri Awi ni boleh menang, saya rasa negeri akan ada perubahan lah. Banyak perkara yang kita belum selesai kan. Minta lah ya Awi ni akan jadi seorang yang berhormat supaya menyelesaikan segala masalah di Renok. Terima kasih lah pada BN ni. Tadi dia mari nak selesai masalah mok sini. Masalahnya jarutan tanuh mok lah, gere-gere apa. Dia nak mari selesai, alhamdulillah lah. Syukurlah. Perdana Menteri menzahirkan penghargaan atas perkhidmatan dan bakti yang dicurahkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dalam perkhidmatan awam selama 32 tahun. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menitipkan doa semoga Tan Sri Muhammad Zuki Ali terus sukses dalam perjalanan hidup seterusnya. Dalam hantaran yang sama, beliau turut memberikan sokongan kepada KSN Baharu, Datuk Seri Syamsul Azri Abu Bakar yang bakal memulakan tugas pada Isnin depan. Beliau berharap dasar-dasar kerajaan terus dilaksanakan dengan cekap dan berkesan hatta menyumbang kepada pembangunan serta kejayaan negara. Program Rintis Creators IRL in Real Life diperkenal bagi menangani isu keselamatan dan penipuan dalam talian. Kolaborasi rentas industri awam dan swasta disokong Kementerian Komunikasi menghimpunkan lebih 30 pencipta kandungan berpengaruh di Malaysia. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching, langkah ini sebagai permulaan usaha bersepadu untuk melengkapkan pencipta kandungan dengan pengetahuan, peralatan dan pengalaman. Fokusnya perangi ancaman dalam talian dan menggalakkan keselamatan digital. Inisiatif utama Creators IRL ialah sebagai program fellow transformatif selama 3 bulan untuk 10 pencipta kandungan terpilih. Geran sokongan RM80,000 diberi demi menghasilkan kandungan berimpak tinggi berkaitan isu keselamatan dalam talian. Seiring peredaran masa dan teknologi, RTM berevolusi dengan teknologi kecerdasan buatan AI menerusi penerbitan berita. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata, ia sebagai usaha menambah baik kualiti penyampaian maklumat kepada penonton. If this very difficult mission indeed succeeds, Malaysia will set a new benchmark. Ia terbukti apabila RTM menyiarkan laporan khas bahasa Melayu kemudian dialihkan kepada tiga bahasa menggunakan teknologi AI. Produksi telah bersedia untuk ini semua dan mereka mahu ke depan dengan lebih hebat lagi. Jadi ini saya rasa semangat ini harus diraihkan. Dan kita jangan takut teknologi baru. Yang paling penting sekali adalah apabila nampak teknologi baru, bagaimana kita gunakan ini untuk memperhebatkan persembahan dan juga produksi kita. Apa yang penonton lihat semalam adalah apabila temubual tu dibuat dalam bahasa Melayu contohnya dan juga laporan itu dalam bahasa Melayu, dan terus saja AI mengalih bahasakannya kepada bahasa Tamil dan juga bahasa Mandarin. Sudah tentulah kita ada seorang untuk menjadi gatekeeper, seorang untuk menentukan adakah AI ini buat benda yang betul. Jadi betul. Ya? Yang kita dapat pastikan sekarang, RTM sendiri melalui berita dan ewas semasa tidak ketinggalan dengan teknologi AI. Kita bergerak selari dengan teknologi semasa seperti penyiar-penyiar di luar negara. Dan di sini kita telah menaikkan satu lagi tahap, iaitu sebelum ini kita lebih kepada keperluan untuk penerbitan. Tetapi kali ini kita memberi satu eksperimen baru
di mana hasilnya dapat juga ditonton oleh publik atau masyarakat. Sementara itu, 250 petugas RTM diraih dalam satu majlis apresiasi bersempena kejayaan liputan istiadat pertabalan Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 bulan lalu. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata, kerjasama semua pihak terdiri daripada tim produksi, teknikal serta radio cukup membanggakan. Hari ini kita berkumpul, kita raikan dan bila kita keluar dari majlis ni, kita akan dapat idea-idea baru juga untuk menjadikan persembahan kita, produksi kita lebih baik. Jadi sekarang ni yang penting ialah kita bersaing dengan diri kita. Jadi itu yang paling penting. Jadi kita akan sentiasa menambah baik apa yang kita pernah buat. Jadi saya rasa ini sangat membanggakan dan tahniah kepada tim. Kita sama-sama lihat sendiri bagaimana hasilnya di kaca TV dan memang mendapat pujianlah daripada ramai. Terus seterusnya, okey, kita ada banyak lagi sebenarnya acara di bulan 8 ini dan macam kita akan ada majlis hari kemerdekaan. Sebab itu adalah majlis yang besar dan kita tengah buat persiapan sepenuhnya lah supaya majlis itu akan dapat berjalan lancar dan disiarkan di kaca TV dengan amat baik.